siang, salam sore, salam sejahtera. Saya akan coba merepresentasikan yang latar belakangnya kenapa saya meneliti tentang pengaruh variasi waktu tahan temperatur sinter produk komposit aluminium grafit untuk aplikasi sendiri. Dalam sebuah komponen otomotif, entah itu kendaraan bermotor atau mobil, di situ terjadi pembebanan yang sangat tinggi akibat dari berat material itu ataupun temperatur gesekan. Nah, beban-beban itu, entah itu beban kejut, beban dinamis, beban statis, atau beban bending, itu bermuara pada sebuah komponen yang namanya bantalan untuk diri. Sehingga diharapkan dari sebuah komponen otomotif ketika dia melakukan transformasi pergerakan, semuanya tertumpu pada sebuah bearing. Nah, ini yang menandasi kenapa saya harus mengambil penelitian tentang bearing. Jadi hampir bisa dipastikan komponen-komponen dari baja itu sangat meningkatkan kemampuan kompresibilitas untuk bahan bakar sehingga bahan bakar ini jadi boros. Kalau dia diturunkan berat jenisnya dari asumsi aluminium yang berat jenisnya 2,7 dibanding baja yang 6,4 gram per cm kubik itu bisa